Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Patra Gaya. Hari ini kita akan bahas sebuah powerbank dengan harga 300 ribuan yang sangat direkomendasi karena memang kualitasnya sangat baik. Sebelum kita lihat apa saja isi boxnya, silahkan kalian like and subscribe channel ini agar saya semakin rajin membuat konten-konten yang bermanfaat untuk Anda semua. Dan ini adalah powerbank dari Hippo. Tipenya yaitu Fiore dengan kapasitas 20.000 mAh dan sudah mempunyai garansi selama 1 tahun. Dan saya memilih variannya yaitu dengan berwarna biru. Kemudian di balik boxnya ada spesifikasi dari powerbank Hippo ini. Selain itu powerbank ini nggak bisa dianggap ringan juga nih. Beratnya hampir setengah kilo yaitu 415 gram. Saat membuka boxnya, pertama kita mendapatkan kabel micro USB yang luar biasa pendek, lalu di bawah powerbanknya ada buku panduan sekaligus buku garansi yang kita bisa klaim ketika ada kerusakan ataupun ada masalah dengan powerbank Hippo ini, dan di beberapa kota sudah ditentukan di dalam buku garansi ini. Dan yang terakhir sudah pasti unitnya yaitu Hippo Fiore 20.000 mAh yang berwarna biru bermotif kotak-kotak seperti 3 dimensi. Teksturnya pun terbilang tidak licin, saat digenggam begitu nyaman. Buat saya kesan pertama begitu solid, dan ini termasuknya bagus untuk harga kelas 300 ribuan. Dan mari kita lihat di sisi-sisi frame berwarna gold ini, di sebelah kanan ada port input untuk mengisi daya, dan di sisi atas ada port untuk USB 1 ampere dan 2 ampere, kemudian di tengah-tengah ada dua buah lampu LED yang bisa dipakai untuk center. Lanjut, di sebelah kiri ada tombol on off juga. Pada dasarnya semua powerbank ya seperti ini. Cuma yang membedakan apakah powerbank yang kita beli kapasitas baterainya itu real seperti yang ditulis di powerbank tersebut. Terkadang begitu banyak merek powerbank dan kapasitas yang ditawarkan tapi tidak sesuai apa yang ditawarkan. Ketika saat kita gunakan dua kali pakai sudah habis. Jadi buat apa kita pakai powerbank kalau hanya bisa mengisi dua kali pakai saja terhadap gadget kita. Di sini kenapa saya pilih merek Hippo ini yang bisa dibilang harga dan kualitasnya begitu baik? Karena melalui media YouTube ini kita bisa saling berbagi info, dan perlu diketahui lagi bahwa saya tidak dibayar oleh produk ini. Jadi ini adalah murni opini pribadi saya setelah tahu kualitas akan produk dari Hippo ini, karena sebelumnya saya juga sudah pernah membeli produk Hippo dengan tipe yang berbeda, yaitu F1 20.000 mAh, dan videonya mungkin di video sebelumnya saya telah ulas kelebihan dan kekurangan Hippo F1 20.000 yang lalu. Mungkin sebagian teman-teman kita di luar sana masih bingung dengan berbagai merek juga fitur yang ditawarkan. Mungkin produk Hippo ini bisa dijadikan salah satu pilihan daftar kalian untuk memilih powerbank yang baik. Nah, kalau ngomongin masalah kekurangan, setiap produk pasti mempunyai kekurangan masing-masing. Dan powerbank yang saya pegang ini memang terasa agak berat saat dibawa-bawa, dan mengisi dayanya pun memang terasa agak lama, sekitar 8-9 jam. Terkadang saya tinggal saat saya tidur. Tapi kekurangan tadi terbayar saat kita gunakan, karena memang kapasitas yang dibawanya oleh powerbank Hippo ini sebesar 20.000 mAh adalah benar-benar real. Apalagi kalian yang suka bermain game di luar rumah dan memerlukan charging untuk gadget kamu, dan ini sangatlah membantu. Cuma konsekuensinya yaitu kalian harus korbankan sedikit tenaga kalian untuk membopong powerbank seberat setengah kilogram ini di dalam tas kalian kemanapun kalian pergi. Memang tidak banyak hal yang bisa dibahas di powerbank sejenis ini, karena memang pada dasarnya adalah sama, cara pemakaiannya pun sama. Yang membedakan adalah di segi kualitas, juga merek akan menentukan performa daripada produk tersebut. Dengan adanya Hippo ini, saya bilang bisa direkomendasikan, selain harganya yang murah juga kualitasnya sangat baik. Mungkin hanya ini saja video yang bisa saya share kepada kalian semua. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memilih powerbank yang baik, juga harga yang cukup murah. Saya Patra Gaya, mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.